guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang gue ada di tokonya HSR di Soliter nih namanya. Alamatnya di jalan di daerah Bintaro. Sorry, jalannya gue kurang paham, alamatnya ada di sini nih guys. Dan Instagramnya juga ada di sini. Jangan di skip-skip karena banyak adegan-adegan yang tidak terduga akan gue lakuin. Dan banyak velg-velg ganteng juga yang akan gue kasih lihat ke teman-teman sekalian. Pingin tahu hal apa yang gue lakuin dan velg-velg ganteng apa yang pingin gue liatin? Yuk kita ke depan. Ya, velg-velg kayaknya nih ada yang dipakai Obri guys. Ada, ini kita ready yang buat Obri, yang Obri. Untuk Brio, ini PCD ya. Untuk Brio. Brio, Xenia, Avanza, Livina masuk. Ini HSR apa nih bang HSR namanya? HSR Boon. Boon. Boon yang di. Bun, Boon. Bun. Bun. Di sepasi sama dia, Boon. Bun. 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 Ini ring? Ring 15. Ring 15. Dia cakep di Obri, di Jazz. Brio, Jazz. Cakep warnanya biru dengan PCD berapa tadi? Ring 15 PCD? Double PCD dia. PCD-nya 4x100 sama 4x114. Oh, double PCD. Double PCD. Jadi misalkan punya dua mobil nih, velgnya cuma satu racing. Nah, jadi bisa pakai dua mobil. Itu juga kalau mobilnya kayak Brio sama Livina. Livina. Xenia, nah bisa. Nah, terkadang kalau yang Xenia terbaru beda ya? Beda. Nah, dia 5 cepet. 500. Kayaknya di Soliter ini gue pingin nyari-nyari velg-velg yang lebih cerah-cerah. Karena gue lihat banyak velg yang warnanya ngejreng-ngejreng guys. Yang biru udah nih dari Boon, ring 15. Bun, lu sih nyuntik gue Boon. Bun. Karena orang terkadang singkat-singkat gitu. Ini udah. Nah, yang ini ASR? Amarasi. Amarasi guys. Mungkin di beberapa toko yang lain, gue pernah ngebahas sama Rasi nih. Nah, abangnya pingin gue tes. Okay. Sama Rasi ini ring berapa nih bang? Ring 15. PCD? Dia, PCD-nya sama, dia double PCD juga. Double PCD juga? Ya, kayak yang tadi saya jelasin. Yaris masuk, Vios masuk. Masuk. Nah, Xenia masuk, Livina masuk. PCD 4x100. Sama 4x114 ya. Dengan ET? ET-nya dia 45. ET 45 guys. Dan dia nggak kelihatan nih lubangnya di sini. Ya. Dia ada tutup dari baut rodanya, jadi ketutupan. Cakep, jadi dia clean, bersih. Merahnya ini merah candy nih. Ganteng. Apalagi nih bang yang pingin gue nih. Banyak. Banyak ASR, ya di sini ya. ASR terbaru banyak. Ring 15, ada 15, 2 biji nih. 2 biji. Ini sebelah sini dia ring 16. Oh 16? 16. Ah 15 dulu dong, ngapain ke 16? Set, set. Itu udah sering gue iniin. Gue review nih yang ini nih. Yang belum, yang belum, yang belum. Nah, yang ini nih. 16 agak jarang. Ya. Nah, untuk yang ini HSR? Ini HSR Barakan. 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 Dia ring 15 PCD? Ring 15, dia PCD-nya 5x114. Dia cakepnya buat Innova, R3. Nah, masuk dia. 5x114 ya? Iya. Cakep, cakep. Wah, ini ganteng bener. Warnanya hitam. Warnanya apa sih ini kalau di ASR? Kalau di ASR ini black police. Black police ya. Ini hitam ada polisnya. Hitamnya dia mengkilat guys, bukan ngedot. Waduh, lagi bang. Banyak. Udah 3 biji nih, gue satu lagi deh, 4 deh. Ring 15 ada 4 biji. 4 biji. Nah, untuk ASR yang ini klasik nih guys, alirnya ya. Klasik nih. Ini ASR RS. 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 Dia ring 15 juga? Iya, 15 cuma dia celong. Celong. Ya, kalau ini celongnya celong bibir ya. Terkadang ada bibir dua, ya. Iya, ada dua konsep dia celong itu. Satu ada celong bibir, ada yang celongnya concave. Oh. Kalau concave itu dia celongnya seperti ini. Dia oh, celongnya iya, iya, iya. Ke dalam. Ah. Nah, ini celongnya ke dalam dia concave. Nah, seperti ini. Kalau ini celongnya celong bibir, dia ada bibirnya. Nah guys, gue baru tahu juga nih dari si abang ada celongnya ada dua, ada yang concave, ada yang celong bibir. Nah kalau celongnya celong dagu, yang mana celong dagu? Gak ada yang celong dagu ya.
Mungkin celong dagu tuh kayak gini. Ah iya, karena dia agak sedikit mengotak nih. Ini dari HSR. HSR ini. Apa yo? Apa yo? Minas dia. Minas. Minas ini. Dia celong dagu ini. Celong dagu. Ini bahasanya dia guys. Di HSR namanya bahasa. Bukan celong dagu. Bahasanya si abang ini. HSR Minas. Minas tau gak artinya apa? Minas. Ya. Minas itu artinya minasi goreng. Itu kalau di Padang, ayam. Makanan itu, warkop itu. Warkop ya benar. Ini RS PCD-nya di 4 ya, lubang 4 juga? Iya, lubang 4 juga dia double PCD. Double PCD 400 414, guys. Dengan ET-nya? RT-nya kalau ini dia belang sih. Dia 42 sama 4,5. 4,5. Soalnya dia depan belakang agak lebarnya beda, beda ya. Beda dia. Lebar berapa yang depan? Lebarnya kalau belakang itu 8,5. Yang depan 9,5 7,5. 9,5 7,5. Ada dua model sih yang varian kayak gini, ada yang lebar 8,5 9,5, terus depannya ada lebar 7,5 dan lebar 7. Karena dia 2. Berbeda guys, khusus yang untuk HSR yang belang-belang beda ini berarti ET-nya juga beda. Ya, depan beda, belakang beda. Nah, ring 15 sudah. Gua mau ke ring 16 nih sebelah. Boleh, sini ya. Oke, siap. Nah. Yang mana, Bang? Sinilah. Mana salah, itu? Salah. Saya kira tadi di sana. Ya. Nah, untuk yang ini nih. Ini alirannya off-road, off-roadan ya. Off-road. Off-road, ya, off-road. Senang off-road ke hutan, ke kebun. Hutan, kebun, kebun karet. Kebun kacang boleh, ya. Itu mah daerah kebun kacang. Kebun sawit bisa. Kebun sawit bisa. Ini HSR. HSR Dupi dia. Dupi. Dengan ring 16, lebarnya di 8,5. 8,5 dia. PCD-nya ini 6 kali 100. 6 kali 114 ya, 139. 139, dia buat Pajero, Hilux, dia Ford, Hammer 3 masuk dia. Yang ini, cuma ini. Dia ET-nya 0, agak nongol keluar. Oh, ya. Nah ET tadi, gue ngebahas ET sebentar. ET tadi kalau dia 0 berarti dia lebih keluar. Lebih keluar ya, keluar lewat bodi. Oh, lewat bodi. Ya. Kalau ET-nya misalkan di 25? 25 dia agak ke dalam. Ke dalam. Oh, nah, gitu. Siap-siap nih. Pengetahuan juga, guys. Jadi ET itu dia kalau makin besar ET-nya dia makin ke dalam. Iya. ET-nya makin kecil dia makin keluar. Dari situ. Ini ring 16 off-road ada dua nih. Gue pengen namanya tren. Nih, yang ini nih. Oh, ini cakep nih. Dua-dua sih. Yang ini HSR, peak, pik. HSR pik dengan ring 16. 16. PCD sama. Lebarnya 8 ya, sama ya. PCD-nya 6 kali 139 dengan ET-nya 15, guys. 15. Berarti agak sedikit masuk ke dalam nih, lebih masuk lagi defendernya. Cakep warnanya yang ini ada. Warnanya apa nih kalau di HSR? Kalau dia HSR, dia SML. Dia agak mengkilat. Mengkilat ya. Ya. Yang ini ada warna gelap-gelap juga black nih. Black police dia. Black police ya. Black police seperti ini. Ring 16, cakep. Yang ini, Bang? Nih, kayak yang ini racing. ASR terbaru juga ini, Bos. Ah, yang terbaru. Dia nama velgnya Bijo. Biba? Bijo. Bijo. Ya, woi. Bijo, cakep dia buat Pajero Hilux. Ganteng-ganteng dia. Ya. Ya. Cuma kalau velgnya kecil, bannya bisa digedein. Benar. Nah, biar kelihatan. Ini lebar 8 ya? Lebarnya 8 ya. PCD-nya 6 x 139 juga ya, sama dengan ET-nya? ET-nya 10 dia. ET-nya 10 ya? ET-nya 10. Masih agak ke dalam. Ke dalam. Ya. Jadi ada opsi-opsi untuk kalian untuk yang mobilannya alirannya off-road nih atau mobil-mobil yang besar dengan SUV-SUV besar yang mau tampilannya sangar. Bisa nih dari HSR tuh banyak pilihannya. Nah ini rekomendasi gue nih, menurut gue nih kayak, wah lekukan-lekukannya tuh ganteng. Cakep lah. Nah, off-roadan udah? Udah. 15 tadi alirannya ada yang racing, ada yang klasik. Nah untuk di 16 nih, untuk yang ini nih Bang? Ya. Ini HSR? Ini HSR terbaru juga. Terbaru juga? Iya, Yura Broko. Ini lubangnya lubang 10. Dia 5 kali CP sama 5 kali 114. Nah, dia double PCD kayak buat Sienta. Nah, Innova, R3, dia expander masuk ini. Xenia baru masuk enggak sih dia lubang 5? Xenia masuk. Bos. Masuk ya? Masuk. Dia karena kan lubang 5 juga. Iya, lubang 5. CP. Masuk. Cakep nih. Nah, dari sini gua pilih lagi, pengin nanya-nanya abang lagi nih.
silakan. Nah ini udah, ini sama sama yang tadi ya? Beda nggak sih sama Rally 15? Iya beda. Oh beda. Beda konsep dia. Beda konsep. Apa nih yang ini nih? SR? ASR Rea. Rea. Rea, dia untuk Mercedes Benz PW masuk dia. Oh nah. ASR yang ini untuk mobil-mobil Eropa nih dengan PCD-nya yang berbeda. Yeah. Dia ring 16, lebarnya 7 guys, lebarnya 7. Dengan PCD-nya berapa nih bang? 100? 112. 112 ya, beda sendiri. Karena di Jepang tadi PCD-nya 4x100, 5x100, dia beda 112. Beda. Set, mana lagi yang gue pengen cari? Nah, ini nih. Ini gue pernah nemuin nggak balik di toko ya? Kayaknya belum nih. Yang ini nih. Ini ada ASR apa nih? ASR Sirius. 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 Ya. Serius. Serius ya. Ya udah kalau kita serius kita bahas ini. Ya. Enggak cewek aja serius, pelek juga ada yang serius. Wow, enggak hanya wanita yang serius. Pelek aja aku seriusin. Serius. Ini ring 16. 16 sama di lebar 6,5. PCD-nya di sama dia 5x100 ya. Bukan. 4 ya? Wah. Oh. 4. 4x100 sama 4x114. 14. Berarti untuk City masuk mobil City Car masuk ya. City Car, Vios. Warnanya apa nih, Bang? Nah, warnanya dia bronze. Bronze. Bronze terus dibalut dengan ini. Apa list? List-list ya. List-list. Jadi mengkilat lah, cakep. Cakep. Nah, selain velg-velg ring 15, 16, yang paling gede velg berapa nih yang ada di sini? Ada yang paling gede dia di ring 22 dia, Bos. 22? 22 ada. 22 apa aja tuh? 22 dia kayak velg ini nih. Nah, ini ring 22. Nah, ini HSR apa namanya nih? HSR Trocic. Trocic? Iya. Dengan spek velg? Spek velgnya ring berapa? Ring 22? Ring 22, lebarnya PCD-nya 5x114. 5x114? Ya, buat CRV cakep dia. Lebar berapa nih? Lebarnya kalau yang ini dia 8,5. 8,5 rata ya? Rata dia. Jadi teman-teman sekalian, pingin ganti velg yang paling gede, HSR juga nyediain di ring 22. Banyak pilihannya. Ini gua ambil satu doang nih karena menurut gue ini yang menarik, guys. Banyak yang menarik, guys. Cakep. Nah, Bang. Gua tadi ngelihat ada merah-merah. Yang mana nih yang merah? Yang mana? Nih. Wah. Merahnya merah, Candy, bukan sembarang merah. Merah berani, merah darah. Ini HSR Bedlock. Bed? Bedlock. Bedlock. Iya. Ini ring berapa nih? Ini ring 18 ya. 18 lebar 9 dengan PCD. PCD dia 139. Lubang berapa sih dia? Lubang 6 ya? Dia sama buat. Oh. Sama. Cakep nih pelak nih. Warnanya merah. Oh, ini racing drag-drag banget nih. Bisa off-road-off-road. Wah, ganteng-ganteng parah ini. Jadi kalau kena tanah, peleknya tanah langsung keluar nih. Nggak ketampung di sini nih. Hah. Ganteng, ganteng, ganteng. Nah, untuk pelayanan di soliter ini, apa aja sih, Bang, yang diberikan? Yang diberikan kayak balang. Situ nggak ada pedong. Ya, nah, nih. Sini, 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 sini. Kayaknya kita ngobrol di sini lebih enak deh. Oke, lebih dekat, lebih baik. Iya, lebih dekat, lebih baik. Jadi untuk pelayanan di soliter ini, apa aja sih, Bang, diberikan? Yang diberikan free gitu. Iya. Dari ASR nih apa-apa aja nih, Bang? Kayak kalau di ASR sih kita kasihnya kayak pasang, balancing, hidrogen. Nah, nanti juga kita kalau untuk pembelian pelek plus ban nanti kita downloadin aplikasi kayak Mister ASR itu kan buat lumayan juga kan. Nambal gratis, cek angin gratis, balancing gratis selama pelek itu nempel di mobil, customer ya. Gratis seumur hidup. Wow, 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 wow. Mantap lah pokoknya ASR. Jadi kalau misalkan gue udah 3 tahun pakai velg ASR, abis itu gue udah punya aplikasi dari apa tadi? Dari Mister ASR. Mister ASR tadi. Berarti itu gue selama pemakaian itu gue gratis nambah angin. Iya. Abis apa lagi? Nambel. Balancing. Balancing. Luar biasa. Nah kalau misalkan temen-temen nih pingin ada beli velg ASR, itu silakan cek di tempat teman-teman sekalian nih. Boleh buka situsnya dari HSR atau Instagramnya HSR. Lihat kota-kota mana yang
ada di kota Anda. Lihat nih, toko mana, datengin aja lihat di mana keberadaannya, guys. Sekarang udah lengkap, HSR ini di mana-mana ada. Sudah berapa cabang sih, Bang, kalau lo tahu? Kita 100. Udah 100? 100. 100 lebih kalau nggak salah gua. Di seluruh juga. Indonesia? Iya. Wah, gila. Nah, kalau misalkan nih, Bang, dari teman-teman sekalian, pingin beli velg HSR tanpa ada, dia nggak bisa datang ke sini. Itu pembeliannya bisa di bisa lewat via Tokopedia, di online bisa berarti online ya? Online bisa, bos. Gak cukup kalau misalkan orang nggak langsung COD datang ke toko, nggak ya? Nah, terkadang orang kan sibuk dengan pekerjaannya, nah punya kesibukan masing-masing lah. Nah, bisa, nggak ada yang sulit. Bisa lihat di Tokped, di Shopee, Bukalapak, terus di IG juga, Instagram bisa. Bisa juga, cakep, cakep, cakep. Ada yang ganti velg nggak nih? Oh, itu kayaknya velg HSR tuh baru dipasang ban tuh. HSR itu, bos. Aduh, nanti gue pikir ngeliat dulu lah mobil-mobil yang mau diganti velg HSR. Di sebelah gua ada owner dari mobil BMW E36 nih, baru ganti velg HSR. Gua pingin tanya sedikit tentang mobilnya, dengan kenapa ganti velg HSR. Kita tanya dulu, guys. Om, siap. Nah, Om. Kenapa sih, Om? Baru ganti velg ya? Kenapa milih HSR? HSR ya? Kalau ya awal ya, kalau awal ya dari bentuk ya. Awal tuh dari bentuk. Yang kedua, saya itu salah satu subscriber mungkin ya, subscribernya Bang Akbar gitu, ASR juga. Dilihat dari konten-kontennya, velgnya bukan ingin apa produk ya. Benar. Cuman memang koleknya kayaknya kuat nih, gitu loh, bagus gitu loh. Jadi pengen nyoba nih, kenapa enggak gitu loh. Gitu mungkin. Gitu ya. Nah, gue lihat tadi kan lu pakai velg sebelum ini, tadi pakai velg yang alirannya ini sesuai dengan mobilnya Eropa. Dia berani masang velg HSR karena teruji, guys. Velg HSR tuh kuat, jadi abangnya yakin, pede pakai velg HSR, nggak ragu-ragu si abangnya, guys. Nih, Bang, gua harus pertanyaan terakhir dari gua nih, kesan dan pesan lo untuk HSR apa sih, Bang? Kesannya dulu nih. Kesannya nggak, belum banyak nih, soalnya belum coba nih. Benar, soalnya belum coba nih. Tapi kalau pesannya, terutama mobil Eropa mungkin, buat BCD Jazz 20, banyakin motif kayaknya nih, model-modelnya nih ya, soalnya apa namanya, banyak yang saya tuh pengen banyak nyoba ini pas nggak ini pasnya, referensinya gitu. Banyak itu, ya itu. Boleh kita terima itu doang sih. Kalau untuk kekuatan dan lain-lain, kalau dilihat dari apa ujinya segala macam, kayaknya udah oke sih. Udah oke sih kayaknya. Nah, kalau untuk toko di sendiri nih, lo kan di soliter nih, gimana pelayanannya terbaik ya. Kalau saya ya, bukannya di konten nih. Enggak dong. Tapi bagus sih, maksudnya saya berdiri pun suruh duduk gitu. Belum minum pun suruh minum. Pas lah. Cakep. Oke, Bang, segitu aja. Siap. Makasih banyak, Bang, ya. Oke, guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan jangan di skip-skip. Karena ada banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga yang gua akan lakuin nih. Untuk teman-teman sekalian yang pingin mobilnya di review atau mobil teman-teman sekalian pingin gua fitting untuk mobil velg-velg apa aja nih, boleh, guys. Silakan hubungin ke bawah ini nih. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASR.